What's up guys? Welcome back again with me, Pagi Hari Prasetyo dengan hashtag menurut saya. Seperti yang sudah saya janjikan kemarin, saya akan membuat video dengan cara yang berbeda. Dan menurut saya pada malam hari ini, pada hari ini, yaitu original content menurut saya. Tapi karena saya sedang workout, jadi video akan berganti di tayangan berikut. Wow. Jadi setelah pemanasan dan stretching dikit, langsung kita akan bahas. Menurut saya, original content itu ada dari Bang Cebox. Dia bilang, mungkin konten asli mas, soalnya original. That's right, that's good. Oke, lanjut. Amobe, dari Amobe, ini gue nyebutnya apa? Amoba, Amobe. Konten yang dibuat kita sendiri, bukan ambil dari video orang lain. Oke. Jadi bukan kita download ya videonya, terus kita download, terus kita upload lagi, tapi via via YouTube kita, akun kita, itu jelas-jelas mencuri kalau seperti itu ya. Ada lagi dari Mas Ibrahim, dia lengkap sekali pakai hashtag menurut saya, nice. I give you applause, give them applause, yay. Hashtag menurut saya lah, Mas Ibrahim. Konten original sama dengan konten asli, ya betul. Jadi konten yang benar-benar milik kita, bikinan sendiri, bukan mengambil karya orang lain dan juga hak cipta orang lain. Jadi benar-benar rekaman dari HP atau kamera milik kita sendiri. That's right. Oke, jadi hampir semuanya sama jawabannya, tapi gue suka unik dan dia lengkap loh, pakai hashtag menurut saya. Nice. Lain kali kalau ada yang begini lagi akan gue buat hadiah atau gimana ya. Setuju, kalau setuju kasih like ya. Oke, lanjut. Medi Pasifista, dia bilang buatan sendiri. Iyalah. Oke. Rizal dia bilang konten original, konten non re-upload dekan juga re-uploader. Oke. Konten original itu bisa diklaim hak cipta kita sendiri. Ya, betul. Itu ya, jadi kita buat sendiri, kita buat skripnya sendiri. Mungkin ini mungkin adaptasinya dari video yang lain seperti gaming. Ada juga yang buat gaming. Tapi kita buat dengan cara kita sendiri. Mungkin itu yang bisa membuat kita mengklaim bahwa itu adalah original konten kita gitu, walaupun temanya sama, misalnya temanya gaming seperti ini, mungkin bisa dibilang Q&A, bisa juga, tapi bisa dibilang kita diskusi, bisa juga, tapi dengan cara kita sendiri, dengan ide-ide kita sendiri, mungkin temanya sama, tapi pengemasannya aja sedikit berbeda gitu ya. Yang terakhir dari Mas Arianto, dia juga pakai hashtag menurut saya lengkap sekali, give them applause. Dia bilang, dewasa sekali, berangkat dari nama aja kan sudah kelihatan. Saya berangkat dari rumah. Yaitu sebuah keaslian produk atau karya, bahwa karya itu real, karya kita sendiri. Wow, yeah. That's right. Nice, jawaban kalian, maksudnya, menurut saya kali ini sangat inspiratif dan sangat positif sekali, membuat saya semakin semangat membuat video-video seperti ini ya. Support. Dan menurut saya original content itu ya konten yang benar-benar original. Mungkin yang original banget tuh udah jarang ya. Ada beberapa mungkin sudah jarang. Tapi benar-benar yang kita buat dengan ceritanya kita sendiri, dengan karya kita sendiri. Dan yang sedang gua mau buat adalah komedi, action komedi seperti itu. Itu mungkin sudah banyak, tapi gue akan coba dengan cara gue sendiri gitu. Oke,
Dan sebagai penutup, lanjut ke sebelah. Dan itu tadi video menurut saya pada episode kali ini. Dan episode berikutnya, menurut saya, menurut kalian, tulis di kolom komen, menurut saya. Video viral itu menurut saya. Oke, jangan lupa pakai hashtag. Terima kasih sudah nonton. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching me today. Dan jangan lupa, menurut saya, video viral itu adalah bye-bye. Jangan lupa. Kok jangan lupa sih?